Upin Ipin itu anak dari hubungan gelap antara Tok Dalang dan Karos. Hi guys, welcome back to my channel. Finally, bertemu lagi sama aku Andi. Dan di video kali ini, aku akan bahas tentang Upin Ipin. Pasti dari kalian udah gak asing lah sama kartun ini. Dan di video kali ini, aku akan menceritakan tentang konspirasi di balik Upin Ipin yang mungkin belum kalian pernah dengar. Dan ini asli kayak out of the box banget ketika aku mendengarkan teori ini. Terus juga ada lagu Upin Ipin yang ternyata serem banget guys. Selain itu masih banyak hal yang bisa kita bahas kali ini. So kalau penasaran kira-kira gimana ceritanya, jangan lupa like, komen, di subscribe, nyalain lonceng notifikasinya agar kalian gak ketinggalan siapa kabar setiap kali aku upload video baru. Dan tanpa kelamaan lagi, langsung aja kita ke pembahasannya. Oke, sebelum kita membahas tentang konspirasinya atau lagunya itu, kita akan membahas tentang misteri di balik kartun Upin Ipin yang mungkin dari kalian belum ada yang tahu atau mungkin udah tahu tapi ternyata belum tahu. Gimana sih? Pokoknya begitu dah. Nah, yang pertama ini alasan kenapa Upin dan Ipin dibikin botak kepalanya. Mungkin ada sesuatu yang kenapa nih dibikin botak? Atau jangan-jangan dia kena penyakit kanker gitu kali ya? Tapi enggak guys. Ternyata guys, karakter Upin Ipin ini dibuat botak agar menghemat biaya produksi. Pada animasi 3 dimensi, simulation hair akan membuat proses render menjadi lebih lama. Nah, untuk membuat proses render ini menjadi lebih cepat, dibutuhkan komputer dengan spesifikasi yang lebih canggih dan tentunya itu akan memakan biaya ekstra lagi. Makanya Upin Ipin dibikin botak supaya hemat say bikinnya. Terus yang kedua, kemana ayah Upin dan Ipin? Mungkin dari kalian berpikir ayahnya meninggal karena kecelakaan atau Upin Ipin anak haram atau diambil dari panti asuhan. Ternyata enggak guys. Ternyata guys, alasan ditiadakan ayah dan ibunya Upin Ipin ini adalah karena faktor operasional. Saat itu rumah produksi serial Upin dan Ipin ini bersama Les Copak Hue Production sedang dikejar deadline untuk penayangan episode pertamanya. Karena waktunya yang singkat, akhirnya pihak produksi ini menghilangkan figur ayah dan ibunya Upin dan Ipin. Lalu selanjutnya adalah nama asli Opah dan Tok Dalang. Pasti kalian bertanya-tanya, siapa sih nama Opah sama Tok Dalang ini? Ya, karena Opah sama Tok Dalang ini adalah sesepuh nih, semacam tetua nih di desa Durian Runtuh. Pasti kalian penasaran kan namanya siapa? Ternyata nama aslinya Opah itu adalah Siti. Sedangkan nama asli dari Tok Dalang adalah Haji Senin bin Kamis. Oh, nama-nama hari ya guys. Lalu selanjutnya, serial Upin Ipin ini ternyata pernah ditolak di berbagai stasiun televisi. Tapi guys, akhirnya serial ini kayak diterima oleh direktur TV9 pada saat itu karena dinilai ceritanya menarik dan lucu. Ya, pasti namanya ketika kita mempromosikan suatu produk, itu nggak langsung orang tertarik. Nah, ini prosesnya panjang hingga akhirnya Upin Ipin diterima oleh TV9 di Malaysia sana, guys. Next itu adalah asal-muasal nama Kampung Durian Runtuh. Kampung Durian Runtuh merupakan nama desa tempat tinggalnya Upin dan Ipin. Nah, nama itu diambil karena dulunya ada pohon durian yang hanya sekali berbuah setiap musimnya. Nah, karena itu warga di sana itu berebut untuk mendapatkan durian tersebut. Nah, karena tidak tahan dengan perdebatan warga berebut durian, akhirnya Tok Dalang memutuskan untuk menanam pohon durian tersebut. Bukan menanam guys, meruntuhkan. Oh, jadi diruntuhkan itu pohon durian, makanya desanya dinamakan Desa Durian Runtuh gitu. Oke, di balik kartun Upin dan Ipin yang seru, lucu, imut, menggemaskan, tapi ini ada salah satu channel YouTube yang bikin Upin Ipin versi deep web atau dark web, pokoknya versi serem dan creepy banget ini bentukannya Upin Ipin. Mungkin kalian ada yang belum lihat, ini aku tontonin ke kalian bareng-bareng ya. Tuh, apa tuh kayak cacing-cacing gitu? Oh, mie pink. Oh, mie. Aku pikir cacing ya, guys. Oke. Anjay, opanya serem banget. Tompelnya gede banget gitu. Amboy, kat mana saya letak kunci? Opanya kayak cowok ya di sini. Badannya ada gede. Tidur kat bilik Upin Jela. Oh, kuncinya hilang. Akhirnya dia tidur di kasur Upin Ipin. Bangun. Upin Ipinnya kok kayak adudu nih kepalanya. Buset, tompelnya segede-gede gaban, guys. Anjir, ditoyor dong. Parah banget bocil-bocil toyor. Buset, itu
jabulnya panjang banget sepanjang jalan kenangan. Kunci opa hilang. Bangun sekejap. Ini suara Google Translate guys, suaranya opanya. Oh loncat dong. Anjay, opanya langsung loncat berasa. Oke, ini creepy sih. Anjay, langsung lorok dong. Ini gimana sih, opa kok nggak tahu diri nih? Ini cucunya mau tidur nih, kok malah diusir. Macam mana nih Upin? Kita orang tidur kat ruang tamu je lah. Udahlah tidur di ruang tamu aja. Nah, padahal kuncinya kamarnya opa di sini, anjay. Ini kunci opa. Buset, kuncinya gede banget tuh. Opa. Betul, betul, betul. Opa, kita orang dah jumpa kunci opa. Opa. Anjir, dipencet dong tombolnya. Apa? Kita orang dah jumpa kunci opa. Selama ini, kau orang yang curi. Ha, masih budak dah mencuri. Besar nanti nak jadi apa? Yeah, lo gimana sih orang lu yang naruh di meja malah nyalain Upin-Ipin? Oke, ini. Jangan pergi balik. Diusir dong anjay, gak jelas nih. Oke, Upin-Ipinnya kayak pasrah aja kayak. What the... Oke, next. Itu kan tadi versi kartun yang creepy banget ya. Kalian pernah denger gak lagu kematian Upin Ipin yang sempat viral beberapa tahun yang lalu yang ambulan itu? Coba kita refresh lagi nih memori kalian, masih inget kagak nih sama lagu ini? Ini viral banget dulu guys. Diduga ini mobil van jatuh di jurang. Ini lagunya Upin Ipin soalnya. Video yang akan datang. Oh, oke. Okay. Ini lagunya versi seremnya ya guys. Tadi kan lucu kan pas disetel di Upin Ipin. Ini di sini kok ada mistis gitu. Ceritanya itu katanya mobil ambulan itu di Malaysia jatuh di jurang dan sopirnya suka musik itu dan sampai ini mobilnya gentayangan. Oh, gentayangan. Jadi ini mobilnya jalan tanpa supir guys, gak ada nyupirin. Tiba-tiba di jalan aja. Bentar lagi hari raya nih. Bulan Maret kan puasa ya guys. Tapi guys, cerita sebenarnya ini tuh bukan van atau mobil dari Indo, tapi ini terjadi di Malaysia. Nah, van ini milik jabatan kerajaan di sini. Mereka memainkan lagu Balik Kampung dari Allahyarham Sudirman. Ketika ini di Malaysia semua rakyat tidak boleh balik kampung disebabkan pandemi COVID. Jadi van ini hanya mau memberi hiburan saja. Saya pemilik asli video itu. Oh begitu, iya sih pada waktu itu kan COVID ya, jadi nggak boleh balik kampung. Akhirnya disetel lagu itu oleh mobil ini. Jadi buat sebagai hiburan gitu loh untuk pelipur lara karena nggak bisa mudik gitu guys. Terus guys, kalian coba lihat penampakan hantu di Upin Ipin. Kalian lihat ya. Kalian perhatikan nih, ini lagi santai-santai ya. Tuh, ada yang lewat tuh. Terus ada yang bilang kalau Upin dan Ipin ini hasil dari hubungan Kak Ros sama Tok Dalang. Ngadi-ngadi nih, coba kalian tonton. Nah, konspirasinya, Upin Ipin itu tuh bukan cucunya Opa dan Kak Ros itu bukan kakaknya Upin Ipin. Upin Ipin itu anak dari hubungan gelap antara Tok Dalang dan Kak Ros. Opa itu adalah mantan istri dari Tok Dalang. Dan kenapa mereka tinggal serumah? Karena untuk menutupi kebohongan yang telah mereka buat. Akhirnya Opa cerai dengan Tok Dalang. Dan Upin Ipin katanya sih sampai sekarang belum tahu. Tuh kan kayak apaan dia tuh kayaknya halunya terlalu tinggi sih. Ini siapa yang bikin sih? Ini dari mana guys? Oke, ini ada patung Upin dan Ipin bersama teman-temannya, tapi asli ini kartunya serem patungnya serem banget. Ini ada di mana ya? Kok ada yang bikin begini tuh buat apa? Coba kita lihat. Oh, terletak di
Jateng. Oke, ini keluar dari mulutnya ini kayak apa ini, bekas apa? Buset, ini hitam banget matanya Upin Ipin, itu begadang berapa tahun, guys? Buset, tuh memenya kok begitu penyok gitu. Itu siapa tuh? Jarjitnya kok begitu? Aslinya kalau dilihat malam-malam, gue lari ngabrit pulang ke rumah. Serem banget anjay ini mah. Ini enggak ada mirip-miripnya patungnya sama di kartunya mah lucu ya, di patungnya kok kayak monster begini ya, guys. Oke, guys. Kayaknya segitu aja pembahasan kita tentang teori, kisah atau misteri tentang Upin Ipin. So, kalau kalian ada ide buat konten aku berikutnya, kalian bisa tulis di bawah, Kak, bahas ini dong, nanti aku bikinin. And thank you so much for watching and I'll see you in my next video. Bye bye.